Seharap kau jaga rasa. Kamu apa lah, cilok ah? Tapi gak pake sambal ya? Iya. Mulai jual jam berapa tadi, Pak? Oh, baru berangkat. Oh, oh, baru berangkat? Iya. Biasanya manggal di sini. Ya, kita lihat kok masih banyak jualan. Siang nggak jual, malam tok. Gimana? Jual malam tok, siang nggak jual. Oh, bapak. Jualnya malam? Iya, masih jual malam. Siang kerja apa siang? Ya kerja. Oh, bikin-bikin bahan-bahannya tok. Cuma jual ini. Iya, masak. Masak untuk dia. Iya. Oh, bikin sendiri ini, Pak De? Iya. Saya juga satu, Pak De, ya. Iya. Rumahnya mana, Pak De? Rumahnya. Hah? Rumahnya Pak De. Itu pulangnya Puskesmas. Puskesmas ini? Iya. Oh, masuk ke dalam sana tuh? Iya. Dari pinggirnya kubur-kubur masuk ke sana. Saya tahu juga, Pak De. Sudah lama jualan cilok, Pak. Lama, ya. Mulai masih SBY. Zaman SBY. 2008 ya. 2008. Sudah punya kerjaan lagi ya, dagang inilah. Oh. Istri? Oh, istri ada, anaknya 3. Oh, Pak De anaknya 3? Ya. Udah besar-besar. Umur berapa? Cewek cowok, Adik? Sudah keluarga, yang istri. Oh. Sudah punya cucu. Oh, yang perempuan sudah punya. Iya. Ini. Iya. Penghasilan enggak mesti. Jualan cilok tuh. Iya. Enggak mesti penghasilan kalau dagang ini. Dagang habis, dagang enggak mesti. Berarti kalau besok anu kan puasa. Iya. Ikut puasa juga. Iya. Berangkatnya jam 8 di sini. Oh, jam 8 malam? Iya. Oh iya, mari habis terawih ya? Iya. Sama jam 8 apa, Dek? Aduh, pulangnya jam 3 malam. Hah? Jam 3? Jam 3 pagi? Malam, iya. Joran dari jam? Mulai jam 8. 8 nih tadi, sama jam 3. Saya kira jam 10 pulang, kayak gimana? Berarti sekalian tunggu sahur ya? Pasti capek. Apa enggak usah, Adik, enggak usah. Adik ini apa namanya? Kan ada wabah corona ini loh. Oh. Adik ngerti enggak? Iya. Nah, ini pemasukannya gimana, Pak Adik? Ada aman. Gimana? Aman ini. Aman. Aman. Maksudnya pendapatannya naik apa turun? Lalu turun semua. Turun ya. Iya, aman. Kita enggak ada yang sakit, kok aman. Ya semoga sehat, Pak Adik. Sehat semua. Ini anu pakai masker ya, kalau iya, aku lupa masker dari bawah tadi. Harus sedia air cuci tangan. Iya. Kalau enggak beli itu. Hand sanitizer. Iya. Bawa masker lagi, lupa. Kesusu. Iya. Lagi coba deh, kesian. Ya kalau kita pakai itu bukan untuk kita. Iya. Kesian anak istri kita yang menanti di rumah, iya. Semua pakai masker. Penting cuci tangan kan penting buat keluarga saya. Sudah umur berapa, Pak? Iya ya? Iya. Saya umur lupa. Lupa? Iya. Adiknya umurnya lupa. Lupa, tak mikir umur sudah akan mengasih lato yang dipikir. Aduh. Iya. Nah, makan dulu, Melah, makan dulu. Ini menunya dari Pak Adik. Masih panas, tapi mau tak makan. Ini kita lagi ada di alun-alun. Alun-alun Bangsal, Pak Adik, ya? Iya. Bangsa tapi sepi kan ya, sepi. Ini kita coba apa namanya ciloknya Pak De nih. Pak, katanya kenapa yang kritik di kebun? Apa yang ngantuk? Pagi-pagi kan. Apa, Melah? Yang jualan kritik.
keripik ini? Yang jual keripik apa? Nongkrong yang di sini juga sama Pak De ini. Gimana? Nongkrongnya? Keripik kan sama-sama di sini. Katanya Pak De, katanya kalau orangnya jualan kadang-kadang sampai ngantuk. Ngantuk. Yang jual mana Pak De? Ngaji, ngaji. Oh masih ngaji. Oh sudah nanti nunggu Pak tadi. Oh ini. Ini biasanya temannya Pak De jual sini ya? Rumahnya sana selatan. Eh, biasanya nongkrongnya di sini. Mela enak Mela? Enak. Mana sih? Berarti sebelum jual cilok, kerjanya apa? Dulu? Iya. Dulu kerjanya tembakau di sebelahnya Puskesmas. Nanti dulu? Ya, di kuburan. Hah? Oh iya, yang belakang tuh ya? Tenaganya agak mampu. Itu beratnya 1 kintal tembakau. Iya. 1 kintal. Kan kadang kirim di dinaikkan kontainer rumah panjang itu. Iya. Berat 1 kintal. Isinya 180. Sampai agak mampu lah. Oh iya. Kan sudah dua ya, otomatis kan tenaga mulai berkurang. Kalau anak muda ya enak deh, kalau buat saya enak. Berarti anaknya yang pertama cewek? Ya. Sudah nikah? Yang kedua? Yang kedua, yang ketiga. Itu apa, cewek cowok? Yang akhirnya laki-laki semua. Tiga, perempuan. Sekolah? Sekolah sudah lulus. Lulus belum punya kerjaan. Jualan dari jam 8 malam sampai jam 3 ya? Iya. Malam gak ngantuk? Aduh, ya ngantuk mas. Gimana cari penghasilan? Sampai jam 3 pagi ya? Jam 3. Semangat tadi Pak Dio? Iya, alhamdulillah kasih sehat. Besok jangan lupa pakai masker. Iya. Dan tadi mau bawa masker juga udah habis masker saya Pak De. Oh iya lupa. Mana masker lo? Punya empat. Punya empat. Karena banyak punya. Tadi lupa ya itu. Tapi bapaknya orang asli sini. Iya. Istri situ juga. Iya. Ini ada yang beli. Pak Adanya mau beli ya? Beli. Ya udah beli, Be. Pak De kasih aja nanti enggak usah bayar ya. Biar saya bayari. Udah minta berapa? Berapa orang beli? Mau beli. Mau jadi bayar di gitu ya. Adik namanya siapa? Saya Faruk Mas. Siapa? Faruk. Faruk. Ya. Satunya? Ozi. Fauzi. Ozi. Fauzi ya? Ozi. Satunya itu? Ozi'in. Ini kurang enggak ini? Hah? Apa? Dia makasih Den. Kalau kurang apa bawa dua-dua enggak apa-apa. Biar cepat habis punya bapak ini. Bapak siapa namanya, Pak? Samudra Golden. Siapa? Samudra nama Dragon Samudra. Oh, namanya Pak. Pak De Samudra ya, tapi kalau Pak De ya biar akrab aja ya. Namanya Pak De. Udah wes. Kurang enggak? Hah? Oh, yo, mari. Yo, mari. Nah kita lagi di depan masjid apa tadi Pak De? Anur ya? Al-Nur. Al-Nur ya, di Bangsal Jember ya. Kalau ke sana tuh arahnya arah ke Jember kota, ke sana arah ke Tanggul Lumajang ya. Jadi bagi subscribernya Jambul Ju yang sekiranya lewat sini bisa kalian mampir di tempat jualannya Bapak Samudra ya. Pak De Samudra, kalau saya manggilnya Pak De Samudra biar akrab. Pak De, buka dulu masih berapa? Pak De, ini kalau beli semua boleh enggak? Boleh. Hah? Berapa totalnya ini segini? Terserah lah. Bukan, Pak De, Pak De itu semuanya berapa?
Pak De, yuk. Tadi berapa yang punya saya? Berapa yang anak-anak sebelah tadi? 25. Biar Pak De-nya cepat pulang, ya. Ada sedikit rezeki buat Pak De. Bila tu mana mawon banyak ketinggalan mas. Okay, okay. Oh adik, dia ada mawon tadi ya. Okay. Sing kosong sing getih. Okay, amin. Lupa. Ya amin. Oke, 15. Dalam. Oke. Amin.